Sebagai negeri yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi, semestinya menyaksikan risiko penularan lebih tinggi di Pulau Pinang. Namun, kesiapsiagaan negeri berkenaan bagi memastikan ia dapat dibendung membuahkan hasil apabila jumlah kes yang masih aktif di seluruh negeri berkenaan hanya 7 kes. Apa tindakan yang dilakukan negeri itu? Jelas pengarah kempen perangi COVID-19 Pulau Pinang, Steven Sim, yang juga merupakan ahli Parlimen Bukit Mertajam, ia melalui langkah awal negeri berkenaan menggerakkan kempen perangi COVID yang merangkumi beberapa strategi. Katakan, memang Pulau Pinang ni dengan kepadatan penduduk paling tinggi ini ikut bancian terakhir, bancian kebangsaan yang terakhir, negeri yang mempunyai kepadatan paling tinggi ini mempunyai risiko tinggi untuk wabak merebak. Sebab kepadatan tu maksudnya kita ruang kita bersama itu lebih kecil. Jadi Pulau Pinang memang berada dalam tempat kategori tempat berisiko tinggi. Tetapi syukur dengan kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, maka saya rasa kita setakat ini berjayalah mengekalkan Pulau Pinang dalam keadaan yang boleh dikirakan memuaskan. Sebab sepanjang tempoh PKP ini, Pulau Pinang, kes COVID positif di Pulau Pinang per kapita sebenarnya adalah kedua paling rendah di seluruh negara. Jadi Pulau Pinang mengambil tindakan awal, membuat perancangan awal. Tadi dah bagi contoh, kita melancarkan kempen Pinang lawan COVID sebelum PKP diumumkan. Dalam aspek kempen ini, kita ada tiga strategi utama yang kita simpulkan dalam 3P lah, 3P. Satu ialah antara tiga strategi utama ialah pengawalan wabak, penerangan awam dan pengurusan impak yang digerakkan bersama strategi dari kerajaan pusat untuk membendung wabak COVID-19. Satu ialah P, pengawalan wabak. Ya, jadi kita bekerjasama dengan kerajaan pusat, agensi macam PDRM, ATM, RELA, APAM, bersama dengan PBT kita mengerahkan wakil-wakil rakyat kita, mengerahkan MPKK kita untuk turun sama-sama memastikan penjarakan sosial rakyat, juga permis-permis perniagaan mematuhi PKP dan sebagainya. Keduanya, tepi kedua ialah penerangan awam. Jadi Pulau Pinang antara negeri, saya rasa ada lebih kurang 3-4 negeri lah, ada Penang, Selangor, Sabah dan Sarawak yang mempunyai platform peringkat negeri tersendiri. Yang lainnya dia mungkin lebih menggunakan platform pusat ataupun platform Jabatan Kesihatan Negeri. Tapi empat buah negeri ini kita ada platform kerajaan kerajaan negeri. Contohnya dekat Penang, kita ada laman web, kita ada laman Facebook, kita ada channel Telegram, WhatsApp dan sebagainya yang kita gunakan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan kepada rakyat. Sebab benda ini kita tak boleh hanya gunakan undang-undang. Kita kena memberikan ilmu dan pengetahuan supaya rakyat tahu bagaimana untuk melindungi diri mereka. Dan P ketiga ialah pengurusan impak. Di mana saya rasa di Pulau Pinang kita lah antara negeri pertama yang menggunakan pakej rancangan ekonomi yang kita panggil pakej bantuan PK Pulau Pinang. Dan kita juga merupakan negeri pertama yang telah menyalurkan, menganggarkan pakej bantuan PK itu pada 1 hari bulan April. Beliau ditemu bual dalam Awani Pagi menerusi segmen Realiti Rakyat. Banyak isu setempat di Bukit Mertajam ketika PKP ini seperti kesusahan rakyat dan bantuan yang dihulurkan.